Ini lah Bapak Nyoman. Siap hadir Bapak Nyoman. Ini kok jomu. Wah, anget. Iya. Apa bawanya kok, Pak? Sampean. Iki lho kan nawan-nawan iki. Yo golek iki. Buaci ya piun. Bapak Nyoman. Bapak Dolop. Bapak Agus. Iki aku video. Oh ini penyandi legendaris dari Kota Sumenep. Bapak RT. Aku rek. Pak Ustadz. Pak Ustadz. Pak Yai. Al-Mukarram. Apa Anom. Ustaz. Apa Edi? Al-Mukarram. Haji Hussein. Al-Mukarram. Pak Kai. Dan kok sekolah beri pengumum mana cukup bekerja. Wow, ini penyanyi kita dari Darjo. Oke. Ini Mansur ya. Yang sering itu tidak menyalahi bapak itu. Tapi enggak apa kita enggak. Tapi sama. Tolong. Iya ya. Kayaknya mati. Menjelang Ramadan itu memang jauh-jauh bersiaran kubur, betul? Dia ngerti bahwa dia lahir bukan dari batu, tapi dari orang tuanya. Bapak ibu semuanya ini menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang bekerja di perusahaan yang hebat, PT Garam, bukan hanya karena pinternya bapak ibu, bukan. Tetapi karena doanya ibu panjenengan yang dulu waktu hamil membaca fatihah, waktu menyuapi nasi itu membaca selawat. Oleh karena itu orang-orang ziarah nanti menjelang Idul Fitri ziarah lagi. Wartawan di pensiunan nih. Wartawan saya sering sopet datang lagi ke kampung membawa uang, iya toh Pak? Bu ya. Semiskin-miskin orang Idul Fitri kemarin berusaha membawa uang, betul toh? Ada yang memberi keluarganya uang 50.000, pulangnya diberi 3 ayam kedodok 1 kreset, betul Bu? Jadi ini Pak Budi panggil ini gak tau Bu? Alhamdulillah, saya kasih tunggu Bu. Alhamdulillah Ibu. Ini Bu, saya harus beri. Ibu sering-sering membaca La ilaha illallah. Kalau sering membaca La ilaha illallah itu nanti ya satu, imannya semakin kokoh, dan insya Allah meninggalnya gampang membaca La ilaha
orang itu kalau meninggal dunia, Bu, yang diucapkan itu apa? Yang sering diucapkan. Kalau orang itu sering membaca la ilaha illallah, besok suatu saat meninggal itu insya Allah juga la ilaha illallah. Ibu bapak tidak boleh menggantungkan orang, harus mandiri. Tidak boleh bapak ibu begini. Alhamdulillah rumah saya dekat ustaz. Besok kalau meninggal diajari, ternyata ustaznya.